Eh, kalian yang suka merek lokal, jangan di skip dulu ya videonya. Soalnya aku mau ngetes pisau rotinya Ideal, satu pisau merek lokal yang katanya sih nggak abal-abal. Nih, bilah pisaunya itu ternyata panjang sampai ke gagang, dan ini mata pisaunya itu tajam banget kayaknya. Udah gitu bahannya ini stainless steel, pasti lebih kuat dan tahan karat dong ya. Mari kita coba. Wah, ternyata beneran loh, roti yang udah disimpan di kulkas dari 3 hari yang lalu bisa terpotong dengan sangat rapi tanpa jadi kempes sedikit pun. Ah, aku suka sekali. Terima kasih sudah memudahkan hidupku. Lain kali aku akan coba pisau ini untuk mengupas nanas. Nanti kita lihat ya, apakah gigi gerigi dari pisau ini bisa menaklukkan kulit nanas yang keras. Tulis di komen ya.